Oke, perebutan juara 3 dan 4 masih dalam rangkaian Hari Bakti PU ke-78 tahun 2023 siap membangun negeri. Ya. Tim BBWS berhadapan dengan tim Mahan ya. Ini merupakan hasil dari pertandingan-pertandingan yang sudah kawan-kawan lampaui ya di game-game sebelumnya. Dan kita juga sudah memperoleh dua finalis yang akan menjalani pertandingan akhir nanti ya setelah ini, yaitu tim dari BPJK berhadapan dengan tim dari BPJN ya. Dua tim ini akan sama-sama nanti memperebutkan juara pertama dan juara kedua atau sebagai juara di kesempatan tahun ini. Iya, Rengga tadi. Oh, maksud saya nomor punggung 17 tadi Tohe. Ya, walaupun ini memperebutkan juara 3 dan 4, namun kawan-kawan tetap termotivasi ya untuk bisa memperebutkannya, karena memang ini gelaran yang bergengsi menurut saya ya, diselenggarakan oleh unit kerja Kementerian PUPR. Ya, lebar kali ini ada Ruli. Wow, Ruli berhasil dialihkan arah bola tadi oleh penjaga gawang Ari ya, kembali dipercaya untuk memperkuat tim dari BBWS. Rengga dan kawan-kawan masih kita saksikan ya. Babak pertama masih berjalan. Oh, bola yang sangat manis tadi. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Rui. Soboslai ya. Pemain yang memiliki postur ya sebagai seorang pemain sepak bola ya. Sangat baik sekali dan sangat tekar dari posturnya. Kembali kali ini penjaga gawang dari tim Mahan FC yang dipercayakan kepada Dino ya. Cuaca semakin panas lega ya, namun semangat dari kawan-kawan tidak redup untuk menyelesaikan semua beberapa pertandingan. Rolly kali ini, Rolly, wow, Rolly kembali ya. Pelanggaran ini sebuah akselerasi tadi yang coba dilakukan oleh Ruli, namun akhirnya menjadi sebuah peluang ya, walaupun tidak terjadi gol, namun peluang ini sangat dekat sekali ya. Rian dan juga Ruli akan mencoba, oh rupanya Rian akan mencoba menembus pagar hidup yang dilakukan oleh kawan-kawan dari BBWS tadi. Langsung, wow, sayang sekali, terlampau tinggi melambung di atas gawang dari Ari. Masih 0-0 kedudukan Mitra Olahraga. Ini dia nomor punggung 20 ya, Edo. Angkat bola lepas tadi, kali ini ada Rian tadi. Budi, ada Sudarmono. Lemparan ke dalam kali ini, Sudarmono lakukan tinggi, oh, diselamatkan oleh Mister Gawang tadi. Tim dari Mahan FC ya, merupakan satuan kerja dari perumahan ya, tim Mahan FC dan juga kawan-kawan dari BBWS Balai Besar Wilayah untuk Mesuji dan Sungai Sekampung, Sungai Mesuji dan Sungai Sekampung masih dalam unit kerja di PUPR Lampung. Kembali ke lapangan kali ini, lepas tadi bola dari kawalan Budi, lemparan ke dalam kali ini, masih bola berada di tim kuning-kuning ini di BBWS. Ada Tohe di sana berhadapan dengan Chon. 0-0 di babak pertama ini masih. Iya, ini kita saksikan dibiarkan bola begitu saja tadi, pertandingan di babak semifinal tadi ya, yang akhirnya diakhiri dengan drama adu penalti karena pertandingan berjalan dengan skor sama tadi, imbang 0-0 ya Mitra Olahraga, untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang dan melanjutkan ke babak final. Kembali kita saksikan ada Darmono tadi, maksudnya Ruli, lepas Ruli, ada Budi. Budi, Rian, masih Rian, masih Rian, angkat bola Rian, bisa diblok dengan baik tadi, arah bola ya, masih kita saksikan Eros. Iya, Tohe tadi, Ruli lagi-lagi
Sawas bal, sobos lain. Tohi, di tengah ada Irfan di sana. Kembali. Echo tadi ke belakang. Masih Rengga kali ini. Ya. Masih Rengga. Iya. Hampir saja tadi terpotong bola oleh Tohi. Namun lebih sikap penjaga gawang Rio tadi. Atau Dino ya, penjaga gawang Dino dari Mahan FC. Ya sudah bersiap-siap kedua tim ya, dari BP2JK dan juga dari BPJN untuk menjalani pertandingan di babak akhir. Yo, Ruli! Lagi-lagi tadi sayang sekali tidak begitu tenang untuk bisa mengontrol bola, sebuah alur bola. Iya. Ada Rengga di sana, ada Tohi. Masih Tohi melebar pada Darmono. Wall pass Darmono. Iya, nomor punggung 7 tadi Irfan. Keluar bola begitu saja. Lemparan ke dalam kali ini Heri. Ada Tohi di sana, melebar Tohi sudah menunggu. Coba diganggu tadi oleh Ruli. Bola sudah keluar. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Raga di babak final perebutan juara 3 dan 4 ya, antara kawan-kawan dari BBWS berhadapan dengan Saker Perumahan Mahan FC. Masih dalam rangkaian bulan bakti PUPR ke-78 tahun 2023. Iya. Kali ini John. Wow! John memperoleh satu peluang terbuka. Namun Dewi Fortuna masih menaungi gawang tim BBWS ini. Selamat kembali gawang dari Ari. Kali ini Ruli. Iya, terganjal tadi ya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi ya. Ya, keterlambatan dari Ruli. Ini pelanggaran. Iya, John tadi. Iya, keterlambatan dari Ruli untuk mengambil opsi atau keputusan kemana bola harus diarahkan ya. Sementara pemain-pemain dari tim BWS sudah menunggu bola yang akan mencoba mengganggu pertahanan belakangnya. Kembali, masih 0-0 kedudukan sementara. Ya, kembali Apri dimainkan, menggantikan Heri. Nomor punggung 15 ya, yang berperan sangat baik tadi di pertandingan sebelumnya. Mampu mengikuti rekan-rekannya untuk mempertahankan kondusivitas dari pertahanan belakang tim BBWS ya. Ruli bisa dia arahkan dari bola oleh Ruli ya, sedikit terpincang. Kita saksikan kondisi kaki dari Ruli ini. Ruli Soboslai, pemain penting yang ada di Mahan FC. Darmono tadi, kali ini nomor punggung 7 tadi. Lemparan ke dalam, ada Rengga. Kontrol Sinang Tohe. Melebar Tohe. Maksudnya pada Irfan tadi. Rian, pendek Rian ke belakang. Ruli, Rian kembali. Melebar Rian. Ada John di sana. John melihat Budi tadi. Lagi-lagi Apri. Iya, peluang tadi nomor punggung 27. Ada Satya ya, pemain dari Mahan FC yang merupakan duet dari Ruli di pertahanan belakang. Uyi kali ini, masih Uyi. Terjatuh Uyi tadi, terganggu tadi oleh langkah dari Rengga. Langsung saja. Bahaya ini. Wow! Wow! Gol terjadi. Iya, ini dia selebrasi yang saya tunggu-tunggu tadi ya. Iya. Iya, masih malu-malu ya untuk melakukan selebrasi. Kita saksikan nomor punggung 7 ini. Ya, Ivan ya. Berhasil memecah kebuntuan di pertandingan perebutan juara 3 dan 4. Jadi 1-0 kedudukan sementara bagi BBWS FC di babak pertama pertandingan babak final 3 dan 4 ya. Untuk bersiap-siap kawan-kawan dari kedua tim yang sudah mempunyai tiket yang maju ke babak final ya.
BP2JK dan juga kawan-kawan dari BPJN. Iya, langsung kali ini Ipung langsung bisa ditangkap dengan baik tadi oleh Dino sang gurita, penjaga gawang yang berperan sangat baik kali ini ya. Tohe, Tohe lagi masih ada di sana, nomor punggung 22 tadi. Lemparan ke dalam. Iya, ada Darmono, pemain senior. Tohe, iya, hampir saja tadi keputusan dari Tohe untuk bisa langsung mengarahkan bola ke mulut gawang yang dikawal oleh Dino. Angkat bola Tohe. Iya, kita saksikan Doni. Langgan, iya, usai sudah menelanakan pertandingan di babak pertama dalam perebutan peringkat 3 dan 4 ya. Skor 1, sebuah permainan yang sangat baik tadi ya. Baik, kita akan kembali mitra olahraga menantikan pertandingan di babak yang kedua. Iya, babak kedua atau babak akhir, babak terakhir dari rangkaian perebutan juara 3 dan 4 antara BBWS FC berhadapan dengan... Wow! Belum selesai saya bicara tadi, kita saksikan gol tercipta. Gol yang sangat super cepat tadi ya, dari Tohe nomor 17. Ya, luar biasa. Sedikit terkaget tadi. Ini gol tercepat mitra olahraga ya, dari yang kami pernah liput ini ya. Ini luar biasa ya. Menu bola Lampung mendapatkan sebuah momen yang sangat-sangat baik ya di event ini. Luar biasa, Tohe. Nah, Ruli kali ini ya 2-0 ya, ternyata dari babak pertama tadi sudah masuk gol pertama ya. Kembali kali ini ada bola yang nomor 7 langsung melebar tadi, maksudnya terpantau baik tadi, kita saksikan tadi posisi dari nomor punggung 9 ini Irfan, namun sayang belum bisa menyelesaikan final pass-nya dengan baik tadi. Iya, Mahan kali kita saksikan masih mempercayakan kepada Doni HR di ujung tombak ya, berusaha kerjasama dengan Jaja juga Ruli, Solos by Solos Lai. Apri kali ini ban kapten diambil lagi oleh Apri. Iya, lagi-lagi dibiarkan begitu saja, kita saksikan ya pergerakan dari Irfan ini ya. Pelanggaran tadi terjadi, Ruli. Kembali kita saksikan, masih kedudukan 2-0 ya di perebutan peringkat 3 dan 4 dalam rangkaian turnamen mini soccer dalam rangka Hari Bakti PUPR yang ke-78 tahun 2023. Rengga, saksikan masih. Ya, ada Ivan tadi, kembali Ruli, iya. Luar biasa ya, tenaga dari seorang Ruli Soboslai ini mampu menjadi penyemangat bagi rekan-rekannya. Jaja, lemah tadi tendangan dari Jaja. Ada nomor punggung 7 Boler tadi, langsung saja. Yo, kembali gol kedua. Ya, tercipta kembali, ini ya. Ya, lagi-lagi masih malu-malu selebrasinya mitra olahraga ya. Iya, 3-0 ya kedudukan sementara dari nomor punggung 7 Boler berhasil menyematkan gol. Masih terus bersemangat ya kawan-kawan. Uyi masuk kembali. Dua gol tercipta di babak kedua ini. Ada Doni kali ini. Baik, Doni sendiri, Doni belum juga menyerah, keluar dari sarangnya tadi. Ari, Apri, angkat Apri. Ada Rengga di sana. Doni kembali. Doni langsung baik sekali umpan. Ada Ruli, Ruli, iya. Posisi tendangan bola dari Ruli tadi ya berhasil dipantau tadi oleh
arahnya menjaga gawang Ari sehingga gagal kembali satu tekanan dari shooter Kambia. Terjadi perjalanan pemain nomor punggung 13 ya, dimasukkan oleh manajer Dedi ya. Nah, diharapkan semua bisa bermain dalam menit ya, mendapatkan menit yang sama di pertandingan di FM. Ya, Sudarmono juga dimasukkan kembali menggantikan Tohe tadi. Cuaca semakin panas dan olahraga ya. Kembali, wow, kesempatan diperoleh tadi nomor punggung 27 dari Mahan FC Satya Ruli. Ada Doni di sana. Wow, terjadi perebutan tadi antara dua pemain ini. Kembali semua pemain dimasukkan ya, dan Apri kembali ditarik main keluar karena memang skor sudah sangat mantap ya bagi kawan-kawan dari BBWS ini untuk sedikit berlega karena genggaman juara 3 sudah di depan mata ya, apabila mampu mempertahankan keunggulan 3-0 masih. Ada Jaja tadi. Iya, nomor punggung 20 melebar bola. Iya, Darmono tadi. Masih Darmono. Yo, baik sekali tadi kaki kiri dari Darmono nomor punggung 6 ini hampir-hampir saja mengejutkan gawang yang dikawal oleh Dino dari Mahan FC ya. Mahan FC merupakan satuan kerja dari perumahan ya, masih dalam lingkungan unit kerja PUPR Lampung ya. Kembali ke belakang, ada Jaja di sana. Ruli bermain taktis tadi namun bola keluar. Babak kedua masih berjalan. Kali ini nomor punggung 21 iya sendiri. Iya, masih bisa diblok dengan baik. Ada Satya tadi. Darmono kali ini. Ada Ragil. Masih Ragil. Ke tengah sudah menunggu Darmono. Mundur ke belakang. Kali ini. Oh, kesalahan terjadi tadi. Berakibat fatal. Kita saksikan. Hedo. Dan akhirnya Ruli Soboslay berhasil mewujudkan impiannya, di mana dari awal game sampai dengan saat ini belum juga tercipta gol dari kaki seorang Ruli, dan kini satu gol sudah lahir dan mempertipis keunggulan bagi kawan-kawan dari BBWS. 3-1 kedudukan sementara, keunggulan bagi BBWS ya. Ya, Ruli tidak terbendung, kita saksikan ya tenaga dari Ruli ini, termotivasi dengan golnya tadi. Tohe tadi melebar ya, kembali dimasukkan Apri ya, memberikan kesempatan kepada seluruh pemainnya ya untuk bisa bermain dan juga untuk bisa menikmati bagaimana bermain di ajang yang bergengsi ini dari Kementerian PUPR Lampung. Ya, Das dan Mono kali ini sudah menunggu di sana. Oke, langsung. Yo! Sayang sekali tidak bisa mengarahkan headingnya tadi tepat ke sasaran ya. Ya, menit demi menit sudah kita lampaui ya di pertandingan kali ini di perebutan juara 3 dan 4 ya. Dan kita masih menantikan nanti pertandingan di babak final atau babak akhir antara tim dari BP2JK berhadapan dengan BPJN ya. Kedua tim ini sudah menyiapkan strategi kedua coachnya bagaimana nanti bermain untuk bisa menjadi yang nomor satu di FM ini. Apri kali ini angkat Apri, kontrol sendiri lewat, ada John di sana. Iya, melebar bola. Ini dia pemain yang memiliki fisik yang sangat luar biasa ya, stamina yang sangat terjaga dengan sampai saat ini. Ruli lagi, Ruli masih, Ruli lepas, Jaja, sayang sekali ya, umpan yang begitu baik tadi dari seorang Ruli tadi tidak bisa diteruskan jadi sebuah gol yang diharapkan. Yo, ini dia
luar biasa. Gol balasan ya. Tetap berhati-hati bagi kawan-kawan dari BWS ya. Semangat dari Mahan FC sudah kembali bangkit ya untuk memperkecil keunggulan 3-2. Mitra Olahraga ya, Ubay masuk menggantikan Jaja ya. Ini dia akhirnya Doni HR berhasil membuat penyempitan dari keunggulan sementara kawan-kawan BBS. 3-2 sementara Mitra Olahraga. Iya, Tohe kali ini kembali ya. Ini deg-degan juga ini. Tim manager. Iya, kali ini wow, sayang sekali umpan yang begitu manis dari seorang Rengga tadi. Berhasil melihat posisi dari nomor punggung 7 Waller ini dan sangat-sangat tepat dan berakhir sempurna 4-2 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Ya, sebuah kelegaan terjadi kembali di tubuh tim dari BWS ya. Tidak berhenti, tidak patah semangat untuk bisa kembali memperkecil keunggulan dan mungkin nanti bisa comeback ya. Iya, selesai sudah tadi di kaki Rian alur perjalanan dari serangan yang coba dilakukan oleh kawan-kawan dari Mahan FC. Seru sekali Mitra Olahraga ya, mungkin tidak kalah seru nanti dengan pertandingan di babak final ya, yang sudah jelas dua tim yang akan maju. Kita saksikan masih bisa melanjutkan pertandingan mudah-mudahan ya, karena cuaca sangat panas ya, dan kita harus bisa mengontrol diri juga, tetap menjaga stamina dengan minum air mineral yang banyak ya. Ini panasnya luar biasa ini ya, dan kita berharap nanti di beberapa hari yang lagi akan terjadi hujan ya. Ya, saksikan harus diganti sepertinya, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ruli kali ini untuk kesekian kalinya tergeletak ya, bagaimana perjuangannya yang begitu luar biasa membela kehormatan dari timnya dari Mahan FC ya, dan juga tadi berhasil mencetak gol ya. Ya, kembali masih Budi dan kawan-kawan, ada Ubay juga, ada Rio, cuman juga ada Doni HR masih bertahan di menit-menit akhir di pertandingan perebutan juara 3 dan 4 ya. Tohe tadi langsung dan gagal kembali, sudah sangat terkuras ya stamina dari kawan-kawan kedua tim ini. Namun masih saja terus bersemangat untuk menyelesaikan jalannya pertandingan di siang hari ini ya. Angkat bola kali ini, ada Uyi di sana, lepas tadi bola dari Uyi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Iya, Rengga keluar, Rengga ini salah satu top skor juga nih ya. Yo, iya, mudah sekali bagi Dino untuk memetik bola tadi ya, ancaman yang begitu luar biasa berbahaya tadi. Budi kali ini, ada Doni, Budi, ada Apri, tenang sekali Apri, ketengahkan bola, ada Rian. Ya, kembali kita saksikan Ipung ngembung juga. Iya, wow, gali tadi. Dan gol terakhir tadi dari Rian mengakhiri pertandingan pada kesempatan hari ini ya. Irfan tadi
5-2 kedudukan akhir. Dan dengan demikian kawan-kawan dari BBWS Rengga CS berhasil mendapatkan peringkat ketiga dan dalam rangkaian turnamen mini soccer ini. Iya, selamat ya untuk kedua tim dan juga panitia yang sudah menyelenggarakan pertandingan di perebutan juara 3 dan 4 dengan baik ya. Juga selamat untuk sang juara di urutan ketiga BBWS FC ya. Baik, Peter Lega, kita akan kembali ke pertandingan pamungkas atau pertandingan akhir, yaitu pertandingan babak final antara BP Jual JK berhadapan dengan BPJN FC. Kita akan kembali saat lagi, masih bersama kami di Menu Bola Lampung.